PS1. Selanjutnya dengarkan sampaian visi dan misi dari pasangan nomor urut 2 atas nama Renaldi dan Narhaliza dari kelas 11 IPS2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelas 11 IPS 2. Saruga, bahasa ingat ke Jubata. Saya selaku wakil ketua OSIS, saya akan memilih wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi dan aspirasi. Dasar yaitu jujur, adil, amanah dan disiplin. Misi 1, merayakan hari-hari dan 3 dusun selatan. Longgar seperti sholat berjamaah. Terima kasih, sekian isi dan misi kami. Tadi penyampaian isi dan misi dari pasangan nomor urut 2. Kita sudah sama-sama mendengar. Jadi ini gue akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Pertanyaan itu seputar lingkungan sekolah itu bagaimana kalian menyikapi, kan sekarang ini banyak kita lihat siswa itu yang kadang tidak menghormati guru dari tata tutup. Loh, ini rambutmu berpirang loh. Nah, disuruh guru kan itu rambutnya untuk dipotong, dan nanti besoknya ternyata tidak di kelas itu banyak sampah. Habis makan sampahnya dibuang di bawah meja, sampahnya bertebaran di dalam kelas. Banyak ya, berdandan lah. Kan parfum boleh untuk yang perempuan, bahkan juga laki-laki, karena setelah olahraga itu kadang mengeluarkan keringat yang banyak. Tapi untuk menggunakan lipstik. Demikian pertanyaan dari Bu Regina Sandi kepada pasangan nomor 1. Jawab bagaimana cara mengatasi siswa-siswa yang tidak sopan atau tidak rapi. Jadi kami akan lebih mengingatkan lagi, tetapi guru yang bersangkutan atau guru-guru kalian jalankan apabila terpilih jadi ketua OSIS. Demikian tadi pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Apa program kerja OSIS? Silakan kandidat nomor urut 2. SMA Negeri 3 Dusun Selatan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di sekitar lingkungan sekolah saja, bahkan di tingkat provinsi sekalipun, dengan konsentrasi pada kegiatan-kegiatan SMA Negeri 3 Dusun Selatan, sehingga kegiatan-kegiatan penunjang intern sekolah di SMA Negeri 3 Dusun Selatan. Kotak curhat ini adalah tempat bagi semua orang ingin mencurahkan isi hatinya kepada sekolah, baik keluh kesah, kepuasan maupun saran serta kritik yang mampu membangun serta menumbuhkan kerjasama dan toleransi. Kotak ini yang semua orang dapat mengisinya dan akan dipikirkan jalan keluarnya bersama apabila ditemukan masalah dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan kandidat nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, audiennya jangan hanya senyum-senyum ketawa. Pilihlah nomor 2. Sebagai penutup, saya mohon maaf apabila dalam berkata. Dan Herlina Wati, perwakilan dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalimu, batu roming, kasaruga, basi ngata, jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi audiens, Pak. Ya. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Ya.
tentunya akan banyak beberapa hal yang akan dihadapi baik dari calon 1, 2, atau 3 nantinya. Bagaimana pasangan nomor 3 menghadapi semua masalah yang ada di lingkungan sekolah, sedangkan pada saat yang bersamaan pasangan baik Padi maupun Herlina mempunyai masalah di luar OSIS. Bagaimana itu Ibu Jogja yang telah memberikan pertanyaan kepada kami? Bagaimana menghadapi di sekolah masalah di sekolah? Kami akan berusaha menyelesaikan masalah di sekolah terlebih dahulu dengan bersama-sama dengan anggota-anggota OSIS lainnya. Nabila Amanda. Periode 2018-2019 nomor urut 3.